Ya, sama-sama. Dewi, saya minta maaf karena istri saya sudah menjebloskan kamu ke penjara. Tolong kamu maafin ya. Iya, Pak. Dewi, saya ada sedikit rezeki buat kamu. Tolong kamu terima ya. Enggak usah, Pak. Dengan Bapak membebaskan saya dari sini, itu saya senang banget, Pak. Astagfirullah, kamu itu emang baik banget ya. Dewi, kamu itu sudah kerja lama di toko saya dan kamu selalu membantu saya. Anggap aja ini rezeki buat kamu sambil kamu mendapatkan pekerjaan yang baru. Tolong kamu terima ya. Ya, tolong diterima. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama. Pak. Maaf, Mbak. Baju saya udah banyak. Oh, iya. Maaf ya. Oke. Okay. Bu, aku mau beli baju. Maaf, Bu. Lain kali aja ya. Oke, Neng ya. Oke, makasih, Bu. Sampai lagi berjanji menyinari dunia. Baju. Beli. Apa? Beli baju. Baju baru. Mas, mau beli baju, Mas? Berapaan, Mbak, bajunya? Beda-beda, Mas, harganya. Ayo, Mbak, lihat dulu. Ya. Oh, iya. Mana? Oh, batik ini. Nah. Boleh 20 nggak, nih? Aduh, alhamdulillah ya Allah, rezeki. Sekarang, besok, rusak. Masih ada duit berarti. Kamu bukannya di penjara ya? Oh, kamu pasti kabur ya dari penjara? Enggak kok, Bu. Enggak. Alhamdulillah, saya dibebasin sama Pak Arul. Karena benar-benar saya nggak bersalah atas tuduhan Ibu. Kurang ajar ya si Arul. Terus, itu baju-baju siapa? Kamu pasti nyolong kan dari toko saya, terus kamu jualin. Ini hasil uangnya. Enggak, Bu. Alhamdulillah, saya beli baju ini di grosiran. Lagian juga beda kualitas kok, Bu, sama punya Ibu. Ini lebih murah. Ya udah kalau kayak gitu uang ini itu buat saya ya. Bu jangan dong, Bu. Loh kok jangan? Kamu lupa. Kamu itu punya utang sama saya gara-gara kamu numpahin minuman ke baju-baju jualan saya. Teman-teman saya itu enggak jadi ambil baju saya. Jadi ini buat ganti rugi ini aja juga masih kurang. Lagian kamu juga jualan baju butut kayak gini pede banget sih. Akan bikin semua lelaki berduit tunduk padaku. Biar aku cepet kaya. Kamu mau kemana malam-malam begini? Mau pergi, ada urusan. Farah, urusan apa malam-malam begini, Farah? Lo emangnya kenapa sih? Masalah ya buat kamu kalau aku pergi? Ya jelas dong, aku ini suami kamu, Farah. Aku harus tahu kamu itu di mana. Suami kamu bilang, kalau kamu ngerasa kamu jadi seorang suami, harusnya kamu malu dong. Kerjaan kamu itu cuma seorang tukang ojek. Dan gak akan mungkin bisa menghidupi aku.
Faham. Kamu itu kenapa sih? Jadi orang gak bisa bersyukur. Kamu itu selalu aja kekurangan. Udahlah ya, aku capek berdebat sama kamu. Aku mau pergi pokoknya. Farah. Farah, tunggu Farah. Banget ya. Iya, tunggu sebentar ya. Bapak telepon ibu dulu ya. Tunggu sebentar. Udah, kamu jangan nangis ya. Bentar, Bapak. Bapak telepon ibu dulu ya. Abis. Iya, sayang. Iya. Kamu sabar ya. Nanti ibu datang ya. Iya. Udah, jangan nangis ya. Kita ke rumah sakit nanti sama ibu ya. Minum dulu. Farah! Farah tunggu, Farah! Kamu belum jawab pertanyaan aku! Kamu dari mana? Perempuan macam apa kamu baru balik jam segini? Berapa kali aku harus ngomong sama kamu ya? Emang aku punya kewajiban ya? Untuk ngejawab setiap pertanyaan kamu yang menyebalkan itu? Enggak kan? Kamu itu udah kelewatan, Farah ya? Hah? Kamu udah berani sama aku ya? Kamu barusan berani gampar aku. Hebat kamu ya? Kamu pikir kamu siapa berani kayak gini? Ada apa ini? Farah, kamu kenapa? Kok kamu kayak marah gitu? Astagfirullah. Laki-laki gak tahu diri ini, Bu. Dia udah berani nampar saya, Bu. Apa? Berani-beraninya ya kamu nampar anak saya? Ini kamu rasakan. Farah. Laki-laki ini memang menyebalkan dan gak bisa diandalkan. Ngapain kamu masih mempertahankan laki-laki seperti ini? Bu, saya minta maaf, Bu. Tadi saya hilang, Bu. Tolong maafin saya, Bu. Farah, tolong maafin saya, Farah. Aku gak sengaja, Farah. Enggak. Aku udah gak mau lagi sama kamu ya. Mulai sekarang, kita cerai. Farah, tapi... Sekarang juga angkat barang kamu dari rumah aku. Angkat! Farah, tolong maaf. Pergi kamu dari rumah ini! Hei, Harul! Kamu pergi dari rumah ini. Rumah ini bukan hasil keringat kamu. Tapi warisan suamiku. Ayahnya, Farah! Bu, tolong maafin saya, Bu. Saya tahu saya salah. Tolong maafin saya, Bu. Farah, tolong maafin saya, Farah. Kamu gak dengar saya bilang pergi. Bapak, kamu itu orangnya jahat. Tita memangnya mau punya bapak orang jahat? Enggak kan? Nek, bapak itu bukan orang jahat. Bapak itu orang baik, Nek. Udah, Tita. Kamu juga. Ngapain masih di sini? Sengaja kamu lama-lamain. Biar kita katanya kasihan, ya kan? Bapak. Gak sudi ya kasihan sama kamu. Cepat pergi! Bapak! Tita, kamu masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Bapak! Ayo, Tita. Baju. Ada yang mau beli baju? Baju. Mbak. Ah, iya, sini. Aku mau beli baju, Mbak. Iya. Silakan dibeli ya tuh. Mau yang mana? Astagfirullah. Pak, kalau jalan hati-hati, Pak. Tidak, Pak.
Copet lo ya. Saya, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Mbak. Itu apa sih? Kok rame-rame kayak gitu? Copet, Mbak. Copet. Oh, yuk. Saya titip ya. Sebentar ya. Harum. Pak, stop, Pak. Pak, ini pasti salah paham. Ini tuh Pak Harul. Beliau tuh baik banget. Saya kenal sama beliau. Itu buktinya ngambil tas. Enggak. Ini pasti salah paham, Pak, Bu. Woi, ini dia nih copetnya nih. Oh iya benar, emang muka dia yang sering nyopet di kampung ini nih. Yaudah, ayo kita tangkap aja. Kita tangkap aja. Pak Harul. Harul nggak apa-apa kan, Pak? Saya obatin ya, Pak. Dulu saya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Mari, Pak. Ayo, Pak. Sorry. Iya, pelan-pelan. Lagi tega banget sih mereka sampai kerap bapak kayak gitu. Mereka tuh nggak salah kok. Mungkin mereka nggak tahu aja. Iya, tapi tetap aja, Pak. Mereka itu main hakim sendiri. Udahlah Dewi, ini mungkin takdir buat aku, mungkin ini sudah cobaan juga buat aku. Maya, Pak Harul mau kemana sih? Pak Harul sedih. Aku udah pisah sama istri aku. Aku diusir dari rumah dan sekarang aku berpisah sama anak kandung aku sendiri. Ya sabar ya, Pak Harul. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah datang ke peresmian butik saya. Saya mau kasih tahu kalau di butik saya ini barangnya itu semuanya baru dan kualitasnya pasti nomor satu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau lihat-lihat baju-bajunya, silakan, boleh dilihat. Silakan, Bu. Silakan. Bu. Iya, makasih ya. Iya. Sama yang ini. Oke. Kalau yang ini coba saya lihat, Bu. Kalau ini kurang bagus deh, Bu. Coba Ibu ambil yang ini. Mas, tunggu. Iya, Dewi. Kenapa, Dewi? Ini, minum. Astagfirullah, kamu itu baik banget ya. Makasih ya. Iya. Aku pegangin. Kamu mau juga nggak? Habisin semua dong, aku juga mau. Saya nikahkan Dewi binti Supeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Supeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah.